Presiden Joko Widodo buka suara soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Istana Negara sebelum muncul duet Anies Caimin. Presiden Jokowi menegaskan, tidak membahas duet Anies Caimin saat bertemu Surya Paloh di Istana. Ia menuturkan, pertemuan antara dirinya dan Surya Paloh hanya pertemuan biasa. Ia juga menyebut, tak ada sama sekali obrolan soal peluang duet Anies Caimin. Dalam kesempatan itu, Jokowi merespons pertanyaan wartawan seputar kabar perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Jokowi di Istana Negara untuk membicarakan soal keadaan politik belakangan yang relatif tenang. Dia membenarkan bertemu Jokowi di Istana Negara. Namun, dia tidak menjelaskan berapa lama pertemuannya dengan Jokowi. Presiden Joko Widodo juga mengaku sudah tidak mengurus soal duet Anies Caimin. Menurutnya, hal itu tidak berkaitan soal dirinya sebagai presiden.